Selamat datang di channel YouTube-nya aku, Juli Kindoy. Guys, masih ingat dengan videonya aku yang kemarin pernah nge-review kupang, lontong kupang Ningfa? Ini linknya yang di atas. Jadi kalian tonton dulu kupangnya. Nah, untuk yang sekarang, ini aku sudah direkomendasiin lagi sama istri, suruh cobain menu terbarunya Ningfa, yaitu soto gobios khas Kudus. Yang spesialnya lagi, dia tuh harganya cuma 5.000. Kalian udah bisa makan soto, mengenyangkan ya. Aku udah pesen sama Ningfanya dan Ning sampingku kissing duit. Wah, iya cantik ya. Jadi aku pengen tanya-tanya dulu sama Ningfanya sambil nunggu pesenannya. Assalamualaikum, sehat Ning? Sehat. Iya, iya, iya. Apa-apa menunya hanya? Menu baru, karena kemarin kan dia udah tanya Pak. Terus lihat ini kan sekarang sebut kilos, mantoknya unik gitu. Jadi aku pas, masa sih di Jakarta dari Maribu aku gak bisa. Restoran kan terkenal murah semua. Di Jakarta harga 5.000 dapat untung. Oh ternyata kita ambil dari minuman, dari itu. Jadi ya kita gimana ya, yang penting gak rugi gitu aja. Tapi kupangnya masih ono kok. Kupang tetep kok jalan. Soalnya kupang kasih batu kupang ya. Ini biasanya rame, ini kan belum makan siang. Jadi makan siang rame. Tipsnya supaya enggak rame. Maksudnya saat makan benda di sebelah. Ya ini. Ya hindari makan tapi, siang berarti. Karena mau pindah 30 meter dari tempat ini. Iya, memang tak masuk gitu biar kayak orang Maluku kan kadang malu makan kayak gini kan. Tapi beneran sih, Jun. Ning Faki wonge wenaan lho ya. Wonge ku seneng guyon. Makane aku ku gak canggung, gak sungkan untuk rene. Padahal ya wis kemarin yang nonton video lontongnya aku, ku serius lontongnya enak, istri seneng. Cuman kate kesini ku repot tembe anak. Dan saiki ono soto ne luar biasa sih. Karena seneng masak yo nih. Seneng masak. Mau terima pesenan boleh join nanti nomornya tak taruh di deskripsi. Insyaallah gak mungkin murah di kantong ya. Kayak bacaan gitu. Iya. Berat. Mau ditambahin apa? Koyor ini. Wong-wong. Ya wis itu, tapi ini kan ada tadi deker sebenarnya udah habis semua ini tadi. Tinggal telur itu masih rebus lagi. Deker masih rebus itu di sandang itu. Padahal di aku ini sih jam 10 ya, tapi menu ini wis entek rame ya. Kalau kita mau sarapan. Oh iya. Ini masak soto lagi buat nanti ntar habis itu. Biasanya. Selamat. Kemarin tuh jam 2 udah pulang. Berarti saranku yo jangan di atas jam 2 yo Rek. Lek kalian ke sini tuh. Paling dah tuh jam-jam 10. Orang bungkus-bungkus itu kan. Bungkus. Iya sih cocok kayak yang Oma sih. 5.000 itu worth it sekali buat aku 5.000. Kalau bungkus kuas 10.000, cuman kalau dimakan di rumah bisa jadi orang bukan. 10.000 bisa gawe wong telu. Yo 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 enggak sangat murah sih, terlalu murah malah. Ini enggak apa enggak rugi dengan begitu. Yang penting barokah. Iya, yang penting barokah. Wis yo aku tak mangan duwe ya. Sorry yo guys. Jadi aku wis luwe iki pengen nyobain soto ne. Wis tak tuku nang meku tak narik. Jadi kita aku wis datang pesenane. Nanti yang unik itu mangoe. Jadi tak tunjuk nang mangoe nanti ya. Nih tak pangan yo nih. Jadi mangkoknya, yang mangkoknya itu teko batoke kelopo. Ya, estetik yo. Sekarang di 2022 jarang banget ada mangkok kayak gini. Jadi bisa dibilang Ningfa ini membantu pengrajin-pengrajin mangkok teko batok kelapa. Ya kan? 5.000 segini. Ya worth it lah buat aku. Serius, kita coba kuahnya sih yo. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain kuahnya sih yo. Kuahnya suweger. Soto bening itu, bening. Kalau kaldunya enggak terlalu jahat. Tapi segernya dapat tenan. Cuman kalau kalian kurang seger, kayak aku kan mau nambah ini. Kalian tambahin jeruk nipis. Yang pengen sate-satean, sate ini tak pakai aku sih ini. Aku pengen menikmati soto ini dengan original sih. Nanti kalau aku pengen pakai kecap, boleh pakai kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo makan.
makin seger kalau kalian tambahin jeruk. Sing paling bojoku seneng kuwi wadah iki, jarene bojoku lucu, Pak. Jadi tak kok tenan. Lucu. Iso tak jiki aku sitok ya. Tapi lah aku porsi 5.000 kurang koyoke. Boleh lah aku nambah hitungkan. Boleh. Jadi ini lah ramen ya kan. Jadi aku embur ya. Karena dari pagi belum makan, habis olahraga langsung sini. Kita racik pakai ini, pakai sambal. Sama kecap juga ya. Aduh. Tenan. Buat teman-teman yang suka soto dengan buah sate jak, kalau kalian pernah sering makan soto Lamongan, sekarang kalian harus ganti dengan soto Kudus. Porsi 5.000 itu cuman berapa suap aja gitu. Kuahnya segar, beda dari soto Lamongannya. Jadi kuah soto Kudusnya itu lebih bening daripada soto Lamongan. Tapi segernya lebih segar ini, cuy. Ini udah habis. Jadi nunggu kloter kedua, aku mau nambah. Dengan best view yang di belakang, jadi menurut aku view-nya masih adem banget, masih enak. Habis. Wow, cuy, gila. Dia sampai nang atap yo. Ini sih gak rugi 10.000 oleh rong mangkok. Yo. Nih membesek yo. Kita lanjut kedua. Membesek. Season kedua, net porsinya ini lebih banyak. Dodo nenek ya, kita cobain dodo nenek. Aku lebih suka dodonya original karena gurih sedep, dia dapat banget. Dan toge itu banyak sekali toge nya buat toge. Jadi yang nyari sarapan pagi bisa di sini, rekomendasi di Lontong Kupang ini, Pak, juga nyediain nasi gobios ya. 5.000 tok oleh sarado kenyang panas, cuy, daripada sing pertama menang. Toginya tuh beda. Toginya aku suka dengan agak panjang. Aku cobain sate telur puyuhnya. Wow.
iku bantu kita lek wis panas ini benda panasan. Itu kalau pakai gata itu emang mangkok sendiri ya. Panasnya awet. Beda sama mangkok biasa. Kita makan udah langsung dingin. Kalau ini kan panasnya awet kan. Panasnya awet, kita dibantu ini sama ini. Jadi ini bawahnya enak, benda panas loh. Biasanya kan kalau aku makan bakso atau apa tak double dua mangkoknya. Tapi lagi enak, cuma satu. Dan beneran sih awet ya. Ternyata itu hati-hati berarti ya. Iya. Jadi lebih aku, awet panas tuh. Aku coba makan pakai mangkok biasa ya. Gak enak, rasanya beda. Jadi lebih enak dimakan di tempat daripada dibungkusnya nih. Bukan? Ya, enggak. Tapi aku kemarin itu anakku kan bawa pulang ya. Kan makan dingin, nasinya dingin, kuahnya dingin ya enak. Cuma kalau di sini makan di sini ya kalau apa pakai piring apa itu enggak enak kali ini. Jadi ciri khasnya memang ada di bangkok. Babinya itu kan mangkoknya. Kita mentah. Jadi kalau kita pakai piring ya, kan babinya enggak bisa masak. Kalau pakai sini langsung masuk ke sini. Kan lebih mentah tadi. Tapi segar memang toge ini masih segar. Jadi makan aku ya. Ada memang kuana sih. Sarapan dari Minyo weh. Makan dari Minyo, toko kan gak toko. Bawang goreng lengkap ini semuanya ada. Lalu kayak gini. Lalu kayak gini. Lalu kayak gini. Lalu kayak gini. Ya tapi saya kena itu. Wong ini gak mau makan. Ini gak bisa makan. Wah, gue kasih. Ini memang kamu jadi mau. Meja ini baru ya. Meja satu sini. So far dia tuh harganya murah, mengenyangkan, dan dia punya ciri khas di mangkok batok kelapanya itu ya. Jadi itu bisa kalian kesini kalau misalnya nanti kita tanya nikmatnya tutup jam berapa dan buka jam berapa yang penasaran. Tapi untuk saat sotonya sendiri ini worth banget, 5.000 udah ngenyangin kalian kalau cari sarapan. Jadi aku buru-buru kan ada orang yang anu Neng, Pak buka jam berapa? Buka jam 7:30 udah matang. Sampai jam berapa? Ya, pokoknya jam 3 sudah pulang. Tapi kadang jam 2, jam 1 habis ya pulang deh. Buka terus enggak? Seminggu? Ada libur? Jumat libur. Di Jumat libur ya. Jadi yang penasaran sama soto gobios kudusnya nih Pak, sama lontong kupangnya, silahkan teman-teman datang ke sini di perempatan Tenborjo, Kabupaten Pasuruan yang arah Mabuk Pendangetan. Jadi terima kasih. Dan ini rekomendasi banget sotonya. 5.000 kalian sudah kenyang. Karena unik dan antik dan di tempatnya. Untuk yang kedua tadi aku ngantek karena porsinya Karunifa di Wakehno ya. Jadi aku tak lumbu-lumbu sih. Untuk nonton, terima kasih yang udah nonton videonya aku hari ini. Yang belum subscribe channelnya aku silahkan subscribe. Dan aktifin tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tahu ada video-video terbaru aku apa aja. Terus follow juga Instagramnya aku di atas, Bully.Inoy, untuk rekomendasi kuliner lainnya. Bye-bye, see you next.